Halo guys, selamat sore semuanya. Kita akan pergi ke tempat saudara, sahabat kami. Dapat info anaknya lagi dalam keadaan sakit. Makanya kami mau jalan-jalan ke tempat beliau, karena beliau ini teman baik kami yang selalu mendamping kami dalam usaha dan bisnis. Beliau ini sangat baik dan sudah saya anggap sebagai abang saya sendiri. Sudah 3 hari ini beliau tidak ada kabar. Ternyata ada sesuatu hal yang sangat beliau merasa terpukul. Kami sekarang menuju ke rumah beliau. Semoga dengan kedatangan kami ini beliau cukup terhibur ya. Kami sangat merasa kehilangan kalau sudah tidak ketemu sejam atau dua jam sama beliau ini. Karena beliau ini orangnya sangat baik kepada kami. Mohon saudara-saudara minta doanya dan supportnya, karena beliau ini punya anak cuma satu-satunya aja. Kasihan, sudah lama anak ini yang saya sudah anggap sebagai anak saya sendiri juga. Kami tidak tahu dan sampai saat ini pun anak ini penyebab sakitnya apa. Semoga saudara saya Apri tetap kuat ya. Nanti sebentar kita lihat ya keadaan anak beliau seperti apa. Sudah sampai guys, semoga ya guys. Jalan ini halo brother, kangen betul aku sama kamu loh. Berapa hari ini? 3 hari enggak kelihatan. Ini dia sahabatku. Itu wah, gimana keadaan? Coba mulai dulu. Tidur kan? Kenapa? Berapa hari nggak tidur? Berapa hari nggak tidur? Apa lagi? Sakitnya apa lagi? Obat. Kambuh lagi, bro. Ngamuk lagi. Itu kurang ada kegiatan lah. Lagi tidur. Adik kita, anak kami lagi tidur. Semoga ya. Pri, kenapa Pri? Anu? Kok bisa mati Pri? Kok aneh? Nggak. Kayak gitu model. Heran aku lihat kemarin ini pepayanya ini bagus, tiba-tiba sudah rusak kayak gini. Nah guys, coba lihat guys. Kemarin loh, 3 hari lalu masih bagus. Tiba-tiba langsung busuk kayak gini guys. Gak apa ini? Semoga ya. Semoga ya.
Sen, ambil satu kan? Bagus. Guys. Kau di motor? Bisa itu taruh mesin pasti. Kau di motor Jo? Jalan. Ada komplek. Anaknya lagi tidur. Gak boleh diganggu nanti. Kambuh lagi. Kasihan juga. Ini dia ada bagian baru ini bro. Tidur kan? Biar dia ada teman ya, biar dia keluar tenaga. Bingung lagi ya? Bingung-bingung lagi.